Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man bihadi iktafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah sekalian, ikhwafillah yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita kembali bisa berkumpul di malam yang sudah kita sepakati ya, malam Rabu ini, khusus ana membahas masalah fikih. Saya ingin menyampaikan ini fokus ya, insyaallah. Saya teringat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Idza mata ibnu Adam," ketika apabila seorang anak Adam itu mati, "inqata'a amaluhu," maka amalannya terputus ila min thalathin, kecuali tiga perkara. Yang salah satu di antara tiga perkara itu adalah ilmun yantafa'u biha, yaitu ilmu yang bermanfaat. Jadi ana berharap ana fokus menyampaikan ini agar mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat, antum amalkan atau mungkin antum sampaikan. Biarlah perkara-perkara yang umum itu ustaz-ustaz lain yang menyampaikan, saya fokus kepada masalah fikih saja. Saya teringat hadis itu, makanya saya bersemangat ingin menyampaikan masalah fikih ini. Karena ini penting, ini kita ya, ibadah ini 24 jam ini ya. Dan sudah kewajiban kita memperbaiki ibadah itu ya, berdasarkan ilmu yang benar, apa-apa yang datang dari Allah, Rasul dan penjelasan para ulama kita yang alim, yang terdahulu, yang soleh. Pada malam hari ini kita akan mulai dengan pembahasan tentang masalah at-taharah. Tentang masalah taharah. Jadi taharah itu ada dua macam. Ada yang namanya taharah hakikiyah, ada yang namanya taharah hukmiyah. Hakikiyah, taharah hakikiyah itu artinya taharah bersuci atau mensucikan diri dari kotoran. Ya, ini namanya hakikiyah. Istilah kita ya cuci biasalah. Ada kotoran kita injak, umpamanya kita mencuci kaki kita dengan air untuk membersihkan. Atau kalau tidak air dengan tanah kita gosok-gosok. Ini namanya toharoh, tapi masuk ke dalam toharoh hakikiyah namanya. Toharoh hakikiyah tidak mencukupi untuk sholat. Ya, tidak mencukupi untuk sholat. Nah, yang kita bahas yang ketoharoh yang kedua, yaitu toharoh hukmiyah. Ini yang dimaksud dalam pembahasan ini masalah wudu. Ya, toharoh hukmiyah namanya. Mandi ya, atau pengganti mandi dan wudu dan mandi, yaitu tayamum. Ini namanya taharah hukmiyah ya. Dan yang kita bahas fokus ini adalah masalah taharah hukmiyah ini. Tentang masalah taharah hukmiyah, pada bab yang awal disebutkan oleh para ulama adalah bab al-wudu ya, wudu. Apakah wudu ya, arti wudu itu apa sih sebenarnya? Di sini disebutkan al-wudu lughah. Wudu secara bahasa itu adalah minal wadu'ah wahiyan nadhafah wan nadharah. Wudu itu secara bahasa itu artinya bersih atau mengkilat ya, bersih ya. Atau mengkilat itu arti secara bahasa. Sedangkan wudu secara istilah itu artinya isti'malul ma'i ala a'dha'i mahsusah. Yaitu menggunakan air, ini secara istilah. Jadi wudu secara istilah artinya menggunakan air di tempat-tempat yang khusus. Dalam hal ini adalah al-wajah wal yadain war-ra'si war-rijlain. Dalam hal ini adalah seperti wajah, kemudian kedua tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Jadi ini yang dimaksud dengan wudu secara istilah ya, secara istilah. Dan tentang masalah wudu ini sudah sepakat semua ya, baik ulama maupun awam, ini disyariatkan ya. Orang yang tidak belajar agama saja tahulah
ya, karena wudu ini masuk ke dalam perkara-perkara yang apa namanya, ma'lum bidaruroh minaddin, sesuatu perkara yang diketahui oleh banyak orang. Jadi ndak ulama, ndak awam, semua tahu masalah wudu ini. Ya, semua tahu tentang hakikat disyariatkannya wudu. Makanya dalam surat Al-Maidah ayat ke-6 di situ menjadi dalil tentang masalah wudu. Ya, di dalam ayat itu Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq." Wamsahu biru'usikum ya wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian hendak melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian. Di sini tidak disebut tangan dulu. Ya. Basuhlah wajah kalian ya. Dan kedua tangan kalian sampai siku, kata Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala, wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kemudian usaplah kepala kalian dan kedua kaki kalian sampai mata kaki. Jadi ini firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan disyariatkannya wudu. Ya, disyariatkannya berwudu sebelum salat terutama. Ini kalau sebelum salat ini sesuatu yang wajib, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, "La tuqbalu sholatu ahadukum idza ahdatha hatta yatawaddha." Tidak sah salat salah seorang di antara kalian kalau dia berhadas sampai dia berwudu kembali. Jadi kalau sebelumnya dia berwudu kemudian dia berhadas, ya. Setelah berhadas wajib dia berwudu kembali. Kalau ingin sholat, kalau tidak berwudu kembali maka batal sholatnya. Ini menunjukkan wudu ini adalah apa? Apa wudu ini? Syarat sahnya sholat. Ya, syarat sahnya sholat. Nabi juga mengatakan, la yuqbalullaha sholata bighairi tahur. Tidak diterima sholat seseorang tanpa bersuci terlebih dahulu. Yani berwudu. Ya, tanpa bersuci itu berwudu terlebih dahulu. Banyak hadisnya, banyak tentang masalah ini, kita tidak menyebutkan semua. Kita masuk kepada pembahasan tentang syarat dan rukun-rukun dalam masalah wudu. Dalam setiap ibadah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati, baik itu wudu, salat, apa saja ibadah itu mesti ada syarat dan rukun-rukunnya. Ya, mesti ada syarat dan rukun-rukunnya. Yang lain juga ada tambahan, ada wajib, ada sunnah, ya. Ada mubah dan seterusnya. Tapi yang kita fokus di sini yang awal adalah syarat dan rukun. Apa beda syarat dan rukun? Ada yang tahu? Syarat itu apa? Kalau rukun apa? Syarat saya kasih pengertian yang gampang saja ya. Syarat itu adalah sesuatu yang wajib ada sebelum melaksanakan sesuatu. Paham ya? Syarat. Jadi kalau kita ingin beribadah ya, yang wajib kita laksanakan adalah syarat. Syarat ini sesuatu yang wajib ada, wajib dilakukan, wajib dipersiapkan sebelum melaksanakan suatu ibadah. Itu namanya syarat. Jadi sesuatu yang wajib ada di luar ibadah. Sedangkan rukun itu sesuatu yang wajib ada ketika melaksanakan ibadah. Faham ya? Jadi syarat itu sebelum melaksanakan ibadah. Tapi kalau namanya rukun, itu sesuatu yang dikerjakan atau diucapkan di dalam melaksanakan suatu ibadah. Itu bedanya, gampangnya. Ya. Kalau saya sebutkan pengertian fikihnya di sini, muter dia. Tambah bingung ya. Makanya saya permudah saja bahasanya. Nah, syarat sahnya wudu hanya satu saja, yaitu niat. Berbeda dengan syarat yang lain, umpama syarat sholat, ada lima perkara kalau syaratnya. Tapi ini satu saja syarat sahnya wudu, yaitu niat. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud dinahunafa. Tidaklah mereka itu diperintahkan ya
kecuali melainkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, ikhlas. Jadi niatnya di sini di syariat menunjukkan bahwasanya niat ini wajib ada ketika berwudu, sebelum melaksanakan wudu. Dalam hadis Nabi mengatakan innamal a'malu binniat, sesungguhnya amal itu tergantung daripada niatnya. Ini syarat yang pertama. Kalau tidak, seseorang tidak meniatkan dia berwudu, ya umpama dia mengambil melaksanakan apa namanya rukun-rukun wudu, tapi dia tidak meniatkan itu wudu, maka difahami ini tidak sah wudunya, ya tidak sah. Ya. Seumpama orang yang ngigo ya, baru bangun tidur dia Allah alam, umpama dia mimpi apa, entah dia mimpi mau sholat di waktu tidurnya umpamanya kan, akhirnya dia ngigo masuk kamar mandi, dia basuh tangan, dia kumur-kumur cuci muka sampai dia basuh kaki, ya laksana orang wudhu, habis itu dia tidur lagi. Nah ngigo namanya itu, dia tidak punya niat, tidak sah wudhu yang seperti itu, ya tidak sah, karena dia tidak dahulu dengan niat. Ini syarat, syarat sahnya wudhu. Kemudian yang selanjutnya yang kita bahas itu arkanul wudu, rukun-rukunnya. Jadi sudah mulai masuk ke perkara pelaksanaannya nih. Kalau tadi syarat-syarat sebelum melaksanakan. Ya. Yang sekarang kita masuk ke rukunnya, yaitu pelaksanaannya. Rukun sesuatu yang wajib ada ketika mengerjakan sesuatu. Kalau salah satu rukun tidak ada, maka sesuatu itu tidak sah, ya. Ini namanya rukun. Ya, jadi sesuatu yang wajib ada dalam melaksanakan satu ibadah itu adalah rukun. Kalau salah satunya saja tidak ada, maka tidak sah. Jadi sesuatu yang kita laksanakan ibadah itu tidak sah. Salah satunya wudhu. Ya. Rukun yang pertama para ulama menyebutkan adalah al-ghuslul wajh kullu, yaitu mengusap, apa, membasuh wajah seluruhnya. Ya, membasuh wajah seluruhnya itu rukun yang pertama. Jadi bagi seorang yang berwudu wajib dia membasuh wajah. Wajah itu, area wajah itu dari sini, dari di bawah, dari batas tempat tumbuhnya rambut. Ya, ya ini wajah semua ini, ada rambut batasannya sampai ke samping ujung telinga ini. Ini wajah, dan di bawah bagian bawah dagu sedikit, tempat tumbuhnya jenggot. Ya, tempat tumbuhnya jenggot. Ini wajah semua. Ya. Dalilnya mana tadi firman Allah Subhanahu wa taala yang kita baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajah kalian. Maksudnya wudu di sini. Kalau mau wudu, basuh wajah. Gitu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi wajib membasuh wajah ketika berwudu. Nah, bagaimana dengan orang yang punya jenggot? Ya, jenggotnya lebat. Ya, jenggot lebat. Para ulama menjelaskan kalau jenggotnya lebat tidak perlu dibasahi tangan. Kan ada sebagian orang karena dia merasa bagian tumbuhnya jenggot yang di dalam itu kan kulit wajah kan, tapi dia, makanya dia diseka. Itu tidak perlu yang seperti itu. Yang wajib menyeka jenggot yang kayak saya ini, yang jarang-jarang ini. Tidak kelihatan kamera malah ya. Coba di zoom, kameranya tak ada jenggot saya ini. Yang seperti ini yang harus diseka-seka karena kelihatan kulit. Hadil Fendi ya. Karena kelihatan kulit. Kalau jenggot kelihatan kulit, maka wajib diseka. Ya, jadi karena kulitnya kelihatan, ya, wajib diseka pada saat. Tapi kalau jenggotnya lebat, tidak ada kelihatan kulit, maka tidak wajib menyekanya. Hanya yang wajib bagi dia adalah mengalirkan air. Jadi air ketika dia mengusapkannya itu dia dipegang begini jenggotnya. Sudah mencukupi itu. Jadi seperti itu ya. Jadi jenggot, kalau jenggotnya jarang-jarang, ya, yang 15 lembar kayak Ana ini ya, wajib digini-ginikan. Ya, karena kelihatan. Ya. Kalau yang tidak kelihatan kulit anunya, maka tidak wajib. Tinggal di anu saja di bagian luar, ya. Karena itu sudah bagian dari wajahnya. Ini yang pertama, ikhwafillah yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati. Yaitu rukun yang pertama yaitu membasuh wajah.
Kemudian rukun yang selanjutnya yang wajib dikerjakan ketika berwudu adalah ghuslul yadaini ilal marfiqaini. Ya. Yaitu mengusap kedua tangan, mencuci kedua tangan, membasuh kedua tangan sampai siku. Ini kewajiban yang kedua dalam berwudu. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tadi, "Lakum tum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq." Dan kedua tangan kalian sampai siku. Ya, sampai siku. Ini wajib dilaksanakan bagi seorang yang berwudu. Ya. Nah, boleh dilebihkan anggota wudu yang di apa namanya diseka itu, dicuci seperti siku umpamanya, tidak mesti. Memang sah kalau hanya sebatas siku saja, tapi boleh melebihi itu. Ya, boleh. Lebih sedikit di atas siku ini boleh, ya. Ini dibolehkan, bahkan dianjurkan oleh sebagian para ulama. Ya. Bahkan dianjurkan, tapi batasannya memang sampai siku, ya. Sudah mencukupi. Kalau kita membasuh sampai siku itu sudah mencukupi. Tapi kalau kita melebihkan sedikit maka itu dibolehkan. Kemudian rukun yang selanjutnya itu mashur ra's, yaitu mengusap kepala, ya. Mengusap kepala, ya. Di sini bukan mengusap syar, bukan mengusap rambut, ya. Jelas dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, ya. Famsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Nah, bagaimana ceritanya? Kalau kepala kita ini kan ada rambut, berarti enggak, yang kena bukan kepala tapi rambut. Maka rambut ini bagian dari kepala. Kena rambut sudah mencukupi, ya. Enggak perlu antum sudah baca, aduh, ini ada firman Allah seperti ini, ya. Antum pergi ke tukang cukur botakin kepala semua, ya. Takut enggak sah wudunya, tidak seperti itu, ya. Tidak seperti itu dipahami. Tentang mengusap kepala, ikhwah fillah jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati, ini ada beda pendapat para ulama, sampai ada tiga cabang, ya, tiga pendapat. Mengusap kepala ini ukurannya seperti apa sih? Ya. Dulu kita pernah sampaikan, ya. Kita ulang sedikit di sini. Yang pertama adalah wujubul masur ra's kamilan fi haqqir rajuli wal mar'ati sawa. Yaitu wajib bagi laki-laki maupun perempuan membasuh rambutnya, kepalanya atau rambutnya itu secara keseluruhan. Ya, ini yang pendapat yang pertama. Ini madhab Malik dan juga madhab Ahmad wa jamhahir ashabihi wa Abi Ubaid wa Ibnu Mundhir wa ikhtiyaruhu Ibnu Taimiyah. Ya, pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama seperti Imam Malik, Imam Ahmad sebagian pendapatnya, Abu Ubaid, Ibnu Mundhir, dan pendapat ini dipilih oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ya. Ini yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya yujji'u mashu ba'dur ra's, cukup membasuh sebagian kepala saja. Ini pendapat yang kedua. Kalau tadi kan keseluruhan dari depan sampai belakang, bahkan wanita kalau rambutnya panjang sampai ujung rambutnya. Ini pendapat yang pertama, ya. Pendapat yang kedua sebagian kepala saja. Ya, separuh kepala dari depan sampai separuhnya di sini. Ya. Ini pendapat yang kedua. Sedangkan pendapat yang ketiga adalah pendapat yang kedua ini separuh, bahkan ada di antara dua pendapat ini, pendapat yang kedua ini ada yang mengatakan tiga helai rambut saja sudah cukup. Ya, ini madhab Syafi'i. Ya, makanya kita lihat ada apa namanya, ambil saudara-saudara kita yang wudunya begini, ambil air wudu tiga kali kan, hanya basuh apa namanya bagian jidatnya saja kan, jadi gitu. Ini mengikut pendapat Imam Syafi'i, bahkan tiga helai rambut itu sah, ya. Ya, pendapat Imam Syafi'i seperti itu. Pendapat yang ketiga, wujubu mashu ra's kulluhu lirrajuli dunal mar'ah. Ya, ini pendapat yang tafsil daripada pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya wajib membasuh semua kepala bagi laki-laki tapi tidak bagi wanita. Ya.
Maksudnya wanita cukup bagian atas saja. Kalau ada rambutnya panjang, tidak perlu diusap sampai ke belakang. Ini pendapat yang ketiga. Beda dengan pendapat yang pertama. Ya. Alhasil masing-masing tiga pendapat ini punya dalil masing-masing. Ya. Terutama pada kalimat kata bi yang melekat pada wamsahu biru usikum ini. Ya. Kata bi oleh sebagian ulama, bi ini kalau menempel pada isim seperti ru'us, maka ini menunjukkan sebagian saja, tidak semua. Ya. Ini oleh sebagian ulama mengatakan seperti itu. Makanya mereka tadi, ya, hanya tiga helai rambut saja, maka sah. Ya. Kira-kira pendapat mana yang benar? Insya Allah semua benar. Ya. Masing-masing berpegang pada pendapat masing-masing. Ya, ya. Karena dalam riwayat yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berwudu, beliau memakai imamah. Ya, beliau memakai imamah. Beliau tidak membasahi semua kepala, tidak dibuka imamah. Beliau hanya memasukkan sedikit. Jadi dibasuh, tangannya dibasahi, imamahnya dimasukkan di bawah imamah gini, bagian depan kepalanya saja. Maka ini dalil Imam Syafi'i. Cukup bagian yang tiga tadi. Ya. Kemudian mengusap bagian imamah, bagian atas, bagian luar. Ini menunjukkan juga bolehnya mengusap imamah. Nanti akan kita ada pembahasan berikutnya, pembahasan selanjutnya. Kalau kita pakai imamah, maka boleh. Juga wanita. Wanita yang pakai jilbab boleh membasuh jilbabnya seperti itu. Jadi hanya sekedar dia mengambil air, apalagi kalau safar ya. Kan perempuan kan sulit safar, ya. Ambil air wudhu, biasanya wudhu-wudhu di masjid-masjid kita ini tempatnya terbuka, ya, tidak ada yang tertutup khusus wanita, tidak ada, hampir tidak ada seluruh tempat kita ini, tidak ada yang seperti itu. Maka pada saat itu wanita boleh, sebagaimana yang dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sebagian para sahabiah pada saat itu melakukan itu, ya, ya. Tidak hanya safar, bahkan dingin saja. Kalau dingin pada saat itu, para sahabat itu tidak membuka jilbab mereka. Mereka hanya memasukkan sedikit di bagian kepala, lalu sisa airnya itu dilapkan di bagian jilbabnya itu. Perempuan seperti itu juga boleh. Ya. Maka kalau safar dan seterusnya tidak mengapa bagi wanita-wanita kita, ya, agar tidak kalau dibuka jilbabnya kan kelihatan auratnya juga. Ya, maka pada saat itu boleh. Ya, setelah ketika mengusap kepala, maka dia masukkan air di bagian jilbabnya itu, lalu diusapkan ke bagian jilbabnya di atasnya. Itu sudah cukup, sudah sah wudunya itu. Nah, kemudian ada tambahan sedikit. Bagaimana kalau kita menggunakan minyak rambut umpamanya? Ya, apakah sah wudu seorang yang menggunakan minyak rambut? Ya, sah apa tidak? Minyak kan menghalangi tidak? Menghalangi apa tidak? Minyak ini dari anggota wudhu. Dia menghalangi sebetulnya. Tapi karena kembali keadaannya, Syekh Ahmad Ali Al-Mukrimi Asy-Syafi'i hafizahullah pernah ditanya tentang masalah ini. Ya, bagaimana hukum seseorang laki-laki yang dia pakai minyak rambut? Ya, kemudian dia berwudhu, apakah sah wudhunya? Bukankah minyak rambut itu menghalangi air wudhu? Kata Syekh Rahimahullah Ta'ala, kebetulan juga beliau bermadhab Syafi'i, saya ikuti grup beliau. Beliau mengatakan tasihu, sah wudhunya, karena cukup sedikit bagian rambut yang mengenai itu sudah cukup. Ya, sudah cukup. Jadi tidak perlu banyak-banyak. Maka boleh seseorang, bagi orang yang memakai minyak rambut, maka sah wudhunya. Ya, sah, tidak mengapa. Dulu juga Rasulullah, para sahabat pakai minyak zaitun untuk meminyaki rambut. Tidak ada riwayat yang mengatakan Nabi disampo dulu minyaknya, apa, rambutnya baru diwudu. Tidak. Makanya karena cukup tadi, tidak semua bagian kepala yang harus diusap dengan air tadi. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian rukun yang selanjutnya, rukun yang keempat, yakni mashul udhunain, yaitu mengusap dua telinga. Ya, mengusap dua telinga. Ini juga sebagian ulama, ya, memasukkannya ke dalam rukun. Ya, karena kenapa? Karena dianggap telinga ini juga bagian dari kepala. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
Beliau mengatakan al udhunani minar ra's. Kedua telinga ini adalah bagian dari kepala. Ya, ini sebagian pendapat seperti itu. Hanya saja riwayat ini, hadis ini dhaif, ya. Tapi dikuatkan oleh hadis-hadis yang lain. Ada syahidnya, ada hadis-hadis lain yang menguatkannya. Jadi ini rukun yang keempat, yaitu tadi membasuh kedua telinga. Rukun yang keenam. Selanjutnya rukun wudu yang keenam adalah ghuslur rijlaini ma'al ka'bain, yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Iya. Ini rukun yang keenam, ya. Yaitu membasuh kedua kaki sampai pada mata kaki. Kalau tidak sampai mata kaki, tidak sah. Ya, harus sampai mata kaki. Nah, pembahasan yang awal tadi boleh melebihkan, dinaikkan di atas, tapi tidak juga sampai di atas. Ya, kita hari ini coba lihat orang-orang wudhu hari ini, terutama yang pakai sarung ini dari rumah. Ya. Datang pakai sarung itu, sarungnya diangkat itu sampai ke atas, sampai maaf kelihatan sidinya itu kelihatan, celana dalam. Laki-laki ya, yang laki-laki seperti itu. Kebanyakan orang kita begitu. Kalau di sini alhamdulillah tidak ada. Ya, alhamdulillah kita di sini orangnya faham-faham, tapi tidak seperti itu. Di tempat lain tuh, masya Allah, ya, tidak malu-malu angkat, ya, lipat kayak orang mau main sumo itu. Pernah lihat ya, angkat sarungnya dilipat, ditaruh lagi di belakang gini, ya, hampir itu hampir anu kelihatan itu, saking semua diangkat, ya, dan dibasuhnya tuh sampai di atas lutut malah, masya Allah. Padahal dia sudah memperlihatkan auratnya pada saat itu, karena aurat itu lutut sampai pusar itu aurat, ya, tidak boleh diperlihatkan di depan umum, ya. Maka yang benar adalah kalau kita pakai sarung ya sudah cukup. Kalau pakai celana kan gampang ya, kita tinggal lipat aja sedikit ya. Tapi kayak yang pakai sarung ini, ya tarik aja sedikit ya, tinggal tangkis sedikit, dijepit aja pakai lutut. Ya sudah mencukupi itu, basuh kaki sampai mata kaki. Ya seperti itu. Jadi tidak perlu tarik sampai ke atas tadi kayak orang main sumo tadi. Tidak perlu itu. Jangankan dalam hadis, jangankan lihat paha orang yang hidup, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, lihat paha orang yang mati saja dilarang oleh Nabi. Ya. Orang yang meninggal. Ya makanya kalau mandiin mayat itu enggak telanjang bulat, harus di semua di bagian atasnya itu ditutup, terutama bagian apa namanya? Auratnya tadi. Maka harus ditutup itu. Ini rukun yang keenam, yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Rukun selanjutnya adalah yang ketujuh adalah at-tartib, yaitu tertib, ya, melaksanakan secara tertib. Ya, hanya saja di sini ini pendapat mayoritas ulama mengatakan seperti itu. Ya, rukun yang ketujuh ini tertib. Sebagian pendapat mengatakan tidak perlu. Di antara yang mengambil pendapat tidak perlu tertib ini adalah salah satunya Syekh Albani kalau hari ini. Ya, kalau ulama yang hari ini. Ya. Tidak perlu tertib, ya. Ini sebagian. Tapi yang lebih baik, lebih berhati-hati ya kita mengikuti pendapat yang ini, yaitu tertib dalam menggunakan mengambil wudhu tadi. Mulai dari tangan, ya, terus kumur-kumur, wajah, ya, sampai ke kaki. Itu tertib yang seperti itu. Dalam hadis memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melaksanakan wudhu. Beliau wudhu, ya. Beliau wudhu tangan dulu. Ya, kemudian wajah, ya, kemudian tangan sampai siku, baru beliau kumur lagi. Itu dalil Syekh Albani dan sebagian pendapat ya Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala. Ya. Tapi ini menyelisih pendapat jumhur ulama. Karena sebagian mendapatkan wajib, sebagian berpendapat bahwa mustahab kalau tertib ini, ya, dianjurkan saja tidak wajib, sifatnya tidak wajib berdasarkan dalil tadi yang dipegang oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Rukun yang selanjut adalah al-muwalah, yaitu muwalah ini istilahnya sambung menyambung, artinya ketika kita berwudu satu anggota wudu, jadi sebelum anggota wudu yang lain kering. Ini mualah namanya. Umpamanya begini, saya wudhu tangan, saya wudhu basuh tangan saya kanan kiri, ya,
tiga kali umpamanya, terus saya kumur, ya begitu juga saya istinsyak dan istinsyak, menghirup udara air ke hidung dan mengeluarkannya kembali, basuh muka. Setelah itu ada umpamanya kayak kejadian kebakaran, umpamanya kebakaran ya, umpamanya kan saya lari, belum selesai kan baru basuh wajah, saya lari ke sana bantu orang yang kebakaran. Sampai selesai mati air itu, kalau anggota wudhu kita ini belum kering yang tadi, ya, yang kita ambil wudhu tangan sampai wajah tadi belum kering, maka boleh disambung. Langsung ambil wudhu yang urutan wudhu yang selanjutnya. Kalau sudah wajah berarti kita tinggal tangan sampai siku, kemudian sambung. Itu kalau belum kering, tapi kalau sudah kering, ini tidak boleh, tidak sah wudhunya. Umpama tadi kasusnya seperti tadi, wajahnya saya sudah basuh wajah, tapi ada orang tidak kebakaran umpamanya, saya tolong sampai anggota wudhu ini kering saking lamanya, saya kembali harus wudhu ulang dari awal, niat dari awal, ya paham ya. Tapi kalau anggota wudhu itu masih ya basah, maka boleh ya, umpama lagi wudhu juga, umpama ada yang ngajak ngobrol, boleh kita ngobrol, tidak dilarang ya, ya tidak dilarang kalau lagi ada hajat, tidak dilarang ya. Sampai selama itu belum kering, maka boleh kita menyambung dengan anggota wudhu yang lain, jadi sah wudhu seperti itu. Ini rukun yang ke-8 ya, rukun yang ke-8. Inilah rukun yang terakhir dalam masalah wudhu ya, rukun-rukun yang terakhir. Adapun yang lain itu sunnah hukumnya. Nah sekarang kita bahas selanjutnya ya, syarat sudah, rukun sudah, kita bahas tentang sunanul wudhu, sunnah-sunnah dalam berwudhu ya, sunnah-sunnah dalam berwudhu. Yang pertama adalah as-siwak, yaitu bersiwak sebelum berwudhu. Ini sunnah, sunnah bagi kita bersiwak sebelum wudhu ya. Kalau hari ini tidak ada siwak ya boleh. Pendapat sebagian ulama sama antara siwak dengan apa namanya, gosok gigi. Ini dibolehkan gosok gigi ya. Ini sunnah yang pertama. Sunnah yang kedua adalah at-tasmiyatu fi awwalihi, yaitu mengucapkan bismillah di awal ya. Nah, yuhafillah jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati, tentang masalah membaca bismillah ini para ulama ada ikhtilaf. Ya. Pendapat kalau di sini masuk kepada sunnah. Tapi pendapat yang lain mengatakan bismillah itu adalah wajib. Salah satu yang berpendapat seperti ini adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Ya. Pendapat Imam Ahmad rahimahullah taala. Beliau berdalil dengan satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a liman lam yudkurismallahi alaihi. Ya. Ya. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca bismillah. Jadi maksudnya tidak ada wudu, maksudnya tidak sah wudu bagi orang yang tidak membaca bismillah. Ini pendapatnya Imam Ahmad. Kenapa Imam Ahmad berpendapat demikian? Karena beliau yang meriwayatkan hadis ini. Ya. Hadis ini tidak hanya riwayat Imam Ahmad, ada Imam Tirmidzi, Imam Abu Daud, banyak yang meriwayatkan hadis ini. Dan salah satu yang meriwayatkan adalah Imam Ahmad, maka beliau berpendapat wajib. Barang siapa yang tidak membaca bismillah ketika berwudu, maka tidak sah wudunya berdasarkan hadis ini. Ya, tapi sebagian ulama mengatakan sunnah. Kenapa? Karena hadis ini dianggap dhaif, ya. Ya. Imam Ahmad mengatakan sahih, sebagian mengatakan dhaif, ya. Tapi ini menjadi pendapat mayoritas ulama bahwa bismillah, membaca bismillah adalah sunnah. Membaca bismillah adalah sunnah. Lalu bagaimana kalau kita berwudunya di kamar mandi umpamanya? Tapi di sini ada beda antara kamar mandi dengan WC. Antum bedakan ya. Kalau kamar mandi yang tidak ada apa namanya, toiletnya itu yang tempat BAB, itu ulama membolehkan secara mutlak membaca bismillah di situ, tidak dilarang. Ya, ini salah satu pendapat Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Ya, beliau mengatakan ada perbedaan antara namanya kamar mandi dan WC. Ya. Kalau kamar mandi itu hammam namanya. Tapi kalau WC itu adalah khush atau khusyus. Ya.
Itu sebutan. Maka dalam hadis ya, apabila kalian hendak masuk ke dalam WC, maka ucapkan Allahumma inni a'udzubika minal hubuthi wal khaba'ith. Ini maksudnya bukan dalam kamar mandi, tapi dalam WC. Ini penjelasan Syekh Shalih Fauzan, dan ada juga di sini dijelaskan di sini oleh Abu Malik Kamal ini. Beliau menjelaskan seperti itu. Jadi kalau umpama kita punya kamar mandi, tidak ada WC di dalamnya, tidak ada tempat BAB, itu boleh secara mutlak mengucapkan basmalah. Kalau kita wudu, baca bismillah di situ. Ya, baca bismillah tidak mengapa. Dan di situ tidak disyariatkan kita baca doa masuk WC tadi. Yang doa masuk WC itu ya ketika masuk WC, kecuali kalau kamar mandi kita gabung dengan toiletnya, WC-nya, itu baru tidak boleh kita mengucapkan bismillah di situ. Ya, bahkan pada saat masuk kita disyariatkan untuk mengucapkan doa tadi. Ya, ini bedakan antara hammam dan al-khusus. Ya, dibedakan antara kamar mandi dan WC. Jadi secara mutlak boleh. Umpama kita mandi, masuk kamar mandi, mandi junub umpamanya, boleh kita ucapkan bismillah, kita lalu mandi. Ya, tidak mengapa. Ini sunnah yang kedua. Sunnah yang kedua yaitu mengucapkan bismillah ketika berwudu. Yang ketiga adalah ghuslul kafaini fi awwalihi, yaitu membasuh kedua tangan di awal wudu. Ya, ini juga sunnah. Ya, sunnahnya membasuh kedua tangan di awal wudu. Tapi ada beda kasus. Kalau kita bangun tidur sebelum berwudu, wajib hukumnya membasuh kedua tangan. Kalau ini berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian bangun dari tidur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia mencuci kedua tangannya sebelum melaksanakan sesuatu. Jadi sebelum minum, sebelum apa bangun tidur tuh cuci tangan dulu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena manusia ketika dalam keadaan tidur, dia tidak tahu tangannya itu kemana. Ya, kadang garuk-garuk, ya, garuknya di mana itu entah di mana, enggak tahu kita kan. Makanya Rasulullah mengatakan seperti itu. Makanya ulama termasuk Syekh Abu Malik Kamal bin Asyid Salim di sini menyebutkan ada dua. Kalau bangun tidur maka basuh tangan itu sebelum wudu wajib hukumnya. Tapi kalau kasusnya di luar bangun tidur, entah itu selesai makan atau selesai ngobrol-ngobrol, itu tidak wajib. Ya, hanya sunnah saja. Tapi ini juga sunnahnya hanya bagi orang yang berwudu di dalam wadah, ya, berwudu di dalam wadah, umpama ember atau baskom, begitu sifat wudu orang-orang terdahulu itu, begitu Rasulullah SAW begitu. Jadi tidak pakai keran seperti kita ini, mau pakai keran di mana, belum ada pipa dulu, ya, air mengalir belum sampai jauh dulu, ya, kalau sekarang air mengalir sampai jauh, ya, karena ada pipa PVC itu. Kalau dulu tidak, ya, diambilkan air, taruh di wadah, begitu cara wudu orang yang dulu tuh. Jadi apa namanya, sebelum dia masukkan tangannya itu ke dalam anu, di anu dulu, dari tangannya itu di umpamanya wadah, dimiringkan wadahnya, dicuci tangannya yang kanan dulu, baru yang kiri, baru mulai wudu, masukkan tangan ke dalam wadah itu. Jadi itu seperti itu, ya. Jadi kasusnya kalau bangun tidur hukumnya wajib. Tapi kalau di luar bangun tidur, di aktivitas biasa, hukumnya sunnah. Nah, kalau pakai keran, ya di luar sunnah, tidak disunahkan seperti itu. Karena kita pakai keran, langsung saja kita wudu, ya. Kita niat wudu, bismillah, cukup basuh langsung tangan untuk berwudu. Ya. Jadi basuh tangan di sini maksudnya basuh tangan sebelum berwudu. Berarti dua kali basuh tangannya, ya kan? Paham, ya? Dua kali kita basuh tangannya, kalau kasusnya seperti tadi. Tapi kalau pakai keran tidak perlu. Tidak. Baca bismillah, sudah niat baca bismillah langsung berwudu. Seperti itu. Begitu juga disunahkan untuk menyeka jari, baik tangan maupun kaki, ya, sela-sela jari itu. Itu disunahkan seperti itu. Namun bila yakin kalau airnya banyak yang kita tuangkan, itu boleh, tidak mengapa, karena hukumnya sunnah, mustahab saja. Ya, tapi kalau umpama uang air itu sedikit yang kita tuangkan, maka pada saat itu sunnahnya dianjurkan untuk diseka pada bagian jari, baik tangan maupun kaki, dimasukkan seperti ini. Sunnah selanjutnya adalah al-madmadhah wal istinsyaq. Ya,
yaitu kumur dan istinsyak. Ya. Begitu juga istinsyar. Kumur, madmadoh, kumur, ya. Itu sunnah. Jadi kalau orang wudhu tidak kumur, sah apa tidak? Sah apa tidak? Sah, karena ini sunnah saja hukumnya. Ya. Karena yang wajib itu tadi, rukun tadi yang wajibnya. Ya. Ya. Jadi wajah, tangan sampai siku, kepala, kaki, itu yang wajib. Kalau salah satu dari empat itu tidak ada, maka tidak ada wudhu. Tapi kalau ini sunnah, ya, hukumnya. Begitu juga istinsyak dan istinsyar. Istinsyak itu menghirup. Jadi tidak anu cara berkumur dengan istinsyak ini tidak berbeda. Kan orang begini kan? Ambil kumur dulu tiga kali, selesai dulu ambil air, ya kan? Tidak begitu, kumur itu langsung dihirup airnya. Jadi kita ambil airnya, kumur sisa air itu kita masukkan ke hidung, ya, baru dibuang lagi airnya, ambil lagi kumur, masukkan lagi ke hidung, begitu. Tadi tidak beda, tidak kumur dulu baru masukkan air lagi, ya, tidak seperti itu caranya, tapi sekaligus, ya, sekaligus. Sunnah yang selanjutnya adalah taqdimul yumna ala al-yusra, yaitu mendahulukan anggota tubuh yang kanan baru yang kiri. Ya. Ini sunnah hukumnya. Ya. Maka sebagian ulama mengatakan boleh seandainya seorang berwudu, ya. Oh ya. Nah. Boleh seandainya seorang itu berwudu kalau dia berwudu dengan yang kiri terlebih dahulu, sah wudunya. Hanya saja yang lebih mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mendahulukan yang kanan, karena ini yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini boleh, ya. Terakhir, ya, yang terakhir, ya, di sini kita sebutkan yang terakhir, sunnah yang ketujuh adalah ghuslul a'dha thalasan, yaitu membasuh anggota tubuh sebanyak tiga kali. Ini sunnah. Ya. Tapi boleh, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan wudu dua kali, ya. Enggak hanya tiga kali. Dua kali Rasulullah pernah. Dua kali tangan, yang kanan kiri. Ya, wajah dua kali, ya. Tangan sampai siku dua kali, kaki dua kali. Bahkan Rasulullah juga pernah sekali wudunya. Ya, tangan sekali, ya. Ya, sah hukumnya, sah. Karena ini sunnah saja. Ya, mentiga kalikan itu sunnah, ya. Ya, intinya dia mengalirkan air. Kalau dia mengalirkan air dan sudah terasa cukupi dengan sekali, maka sudah sah wudu itu. Tidak perlu sampai tiga kali. Ya. Ya. Kecuali untuk menghilangkan was-was ala bibi loko, ya. Sudah tiga kali aja lah. Makanya saya kalau kebiasaan umpama datang terlambat, buka keran besar-besar, ya. Karena terlambat kan, sekali saja wudu. Karena buka keran besar berarti gampang air itu mengalir. Sekali wudu agak lebih cepat. Kalau tiga kali ya lamalah, jadi masbuk kita. Ya, jadi seperti itu. Kita cukupkan sekian, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita, terutama anak pribadi. Insyaallah pada selanjutnya kita akan membahas tentang masalah wudu ini, ya, masalah thaharah. Setelah masalah wudu kita membahas tentang masalah mandi, kemudian tayamum, setelah itu baru kita bahas masalah salat, ya, bahas masalah salat. Aku lu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.